Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Om Ben Driver. Eng ing eng. Hai sobat-sobat penggemar healing-healing, kali ini saya sedang berada di Banten sob, tepatnya di pantai Lagun di Carita. Iya sob, Banten merupakan surganya destinasi wisata pantai sob. Pantai-pantai di Banten sudah sangat terkenal keindahannya bagi wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana keindahan Pantai Lagun di Carita Banten? Simak terus videonya sob, jangan di skip ya. Lanjut sob. Seperti pantai-pantai lain di daerah Banten, di Pantai Lagundi ini pun terdapat parkiran yang cukup luas sob. Untuk parkiran bus, kendaraan pribadi, dan sepeda motor. Untuk harga tiket masuk silahkan simak saja ya sob di layar. Di sini pun terdapat gazebo yang disewakan sob, untuk harga sewanya Rp75.000 sob. Untuk para pengunjung yang ingin membeli cenderamata, di sini pun banyak penjual cenderamata sob, atau menjual pakaian khas pantai untuk oleh-oleh dibawa pulang. Mantap. Untuk aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Lagundi ini banyak sob, seperti snorkeling, trip ke anak gunung Krakatau, main jetski, naik banana boat, dan donut boat. Banyak dah sob. Selain aktivitas tersebut, di sini pun kita bisa bermain pasir sepuasnya sob. Berenang, bermain air, bermain ayunan, dan sebagainya. Pokoknya aktivitas di pantai sob. Bermain dengan si buah hati pasti seru sob. Kelebihan dari pantai ini adalah pantainya tidak panas sob, karena terdapat banyak pohon-pohon rindang berjejer di sekitar pantai. Jadi kemungkinan kulit kita nggak gosong kan sob saat bermain di pantai. Keren-keren. Mari sob, kita nikmati permainan di Pantai Lagundi Carita ini sob. Bermain pasir dan berenang di air laut. Oh iya sob, untuk sobat-sobat semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sob.
bunyikan juga loncengnya agar muncul notifikasi saat saya mengupload video-video baru yang lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal dan barokah yang melimpah ruah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di pantai lagun di Carita ini terdapat banyak penjajah makanan yang dapat kita beli untuk oleh-oleh sob, seperti emping, petek sob petek, pisang tanduk, pisang emas, sampai ikan asin. Mantap. Untuk harga silahkan tawar ya sob, cocok angkut sob. Menurut saya, Pantai Laguni Carita ini fasilitasnya cukup lengkap sob. Ada parkiran yang cukup luas, musola, ruang ganti dan toilet, dan sangat layak untuk bersantai menikmati suasana pantai bersama keluarga dan para sahabat. Selain itu, terdapat juga spot-spot foto yang cukup Instagramable sob. Mantap. Itulah cerita saya tentang Pantai Lagundi Carita, Banten. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, adios parantos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.